Pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, hari ini kalian sudah sarapan dan berolahraga belum? Sudah? Bagus, berarti kalian hari ini sudah siap ya untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu berdoa agar ilmu yang didapatkan bisa berguna dan diterima dengan baik. Teman-teman, pasti tahu dong ini namanya apa? Benar, ini namanya globe atau bola dunia. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang geografis Indonesia. Nah, sekarang kalian siapkan alat tulis kalian di rumah ya, dan perhatikan dan simak bacaan ini dengan baik. Ayo membaca. Barat. Indonesia adalah wilayah yang secara letak geografis memiliki ciri tertentu. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kedudukan di muka bumi. Jumlah pulau di Indonesia tahun 2019 adalah 17.504, terdiri atas pulau besar dan kecil. Pada pulau-pulau besar terdapat beberapa provinsi seperti Pulau Kalimantan terdiri atas 5 provinsi. Ada juga satu pulau terdiri atas beberapa kabupaten yang menjadi bagian dari satu provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terdiri atas beberapa pulau selain Pulau Sumbawa dan Lombok. NTB memiliki 378 pulau kecil, hanya 38 pulau yang berpenduduk. Sisanya berupa pulau tanpa penghuni. Kota Mataram adalah ibu kota provinsi NTB yang terletak di Pulau Lombok. Batas wilayah utara, selatan, dan barat berupa laut. Sedangkan batas timur terdiri atas Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber daya alam NTB adalah pertanian, kelautan, pertambangan, dan bahan galian, serta pariwisata. Potensi alam ini sudah dimanfaatkan, tapi masih perlu dikembangkan. Gunung Rinjani berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Danau Segara Anak berada di taman ini dan merupakan tempat tujuan wisata yang terkenal. Nah, setelah tadi kalian membaca sekilas tentang Nusa Tenggara Barat, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang pertama, tuliskanlah nama-nama kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan petunjuk dari peta tersebut. Iya, benar. Ada banyak sekali kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
di antaranya Bima, Mataram, dan lain-lain. Kalau kalian belum mengerti dan belum jelas, kalian bisa meminta bantuan ibu atau bapak guru kalian untuk mengulang video tersebut. Pertanyaan yang kedua, Kota Mataram itu terletak di pulau apa sih? Kota Mataram terletak di Pulau Lombok. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa sih pulau kecil dan pulau besar yang terletak di NTB? Total pulau yang ada di NTB ada 378 pulau kecil, di antaranya Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Pertanyaan keempat, Pulau Sumbawa terletak di sebelah mana Kota Mataram sih, teman-teman? Iya betul, Pulau Sumbawa terletak di sebelah timur Kota Mataram. Pertanyaan yang kelima, Gunung Rinjani dan Gunung Sanggar itu terletak di pulau apa sih, teman-teman? Benar, Gunung Rinjani dan Gunung Sanggar itu terletak di Pulau Lombok. Pertanyaan yang terakhir nih, teman-teman. Apa sih perbedaan dan kesamaan NTB dan provinsi tempat kalian tinggal? Misalnya dari sisi penampakan alamnya, potensi alamnya, iklim, dan lain-lain. Nah, kalian sudah menjawab semua pertanyaan dariku. Sekarang kita lanjut menulis ya. Ayo menulis. Nah, setelah tadi kalian mencermati bacaan di atas, sekarang tugas kalian adalah menuliskan ciri-ciri geografis di provinsi tempat kalian tinggal. Ciri-ciri geografis, misalnya batas-batas provinsi, bentuk perbatasan seperti laut, gunung, hutan, dan sungai, dan lain sebagainya. Nama sungai, nama laut, nama gunung jika ada. Nah, itu semua kalian tulis di buku kerja kalian masing-masing ya. Setelah itu, kalian ceritakan kembali kepada anggota keluarga kalian. Kak Kinan akan memberikan contoh panduan cara menulisnya. Sebutkan nama provinsi tempat kalian tinggal, batas wilayah di utara, timur, selatan, dan barat, serta sebutkan nama sungai, gunung, dan juga laut tersebut jika ada. Ayo berlatih. Kata baruku, geografis. Geografis adalah segala hal yang berhubungan dengan permukaan bumi. Legenda peta. Legenda peta adalah keterangan yang diperlukan peta, pada umumnya menyajikan keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang digunakan dalam peta. Contohnya seperti yang bisa teman-teman lihat di tabel ini. Adalah gambar pada kertas atau media lain yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Mata angin. Mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Gambar berikut ini adalah contoh arah mata angin. Provinsi. Provinsi adalah wilayah atau daerah yang dikepalai gubernur. Ibu kota. Ibu kota adalah kota tempat pusat pemerintahan. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan gambar dan petunjuk arah di bawah ini dan lengkapi kalimat rumpang dengan arah mata angin yang tepat dan tulis kalimat lengkap pada buku kerja kalian. Pak Burhan hendak menjenguk keluarga yang dirawat di rumah sakit. Ia melajukan mobilnya dari jembatan A ke arah titik-titik, hingga perempatan, lalu belok ke titik-titik. Apotek berada di sebelah titik-titik rumah sakit. Sawah yang menghijau terhampar di titik-titik rel kereta api. Jalur kereta api itu menyerong dari titik-titik ke titik-titik. Setelah sholat di masjid,
ayah mampir ke bank yang berada di sebelah titik-titik. Kalau kalian sudah selesai melengkapi kalimat tersebut, yuk kita cek satu-satu jawabannya. Kalimat pertama, Pak Burhan hendak menjenguk keluarga yang dirawat di rumah sakit. Ia melajukan mobilnya dari jembatan A ke arah barat hingga perempatan, lalu belok ke selatan. Kalimat kedua, apotek berada di sebelah timur laut dari rumah sakit. Kalimat ketiga, sawah menghijau menghampar di barat laut rel kereta api. Kalimat keempat, jalur kereta api itu menyerong dari barat daya ke timur laut. Kalimat kelima, setelah selesai sholat di masjid, ayah mampir ke bank yang berada di sebelah tenggara. Perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah kamu memperkirakan banyak persegi satuan yang ditutupi persegi besar? Teman-teman tahu caranya bukan? Iya, kamu tinggal menghitung ada berapa jumlah satuan persegi kecil pada alas dan tinggi persegi, kemudian mengalikannya. Mudah kan? Nah, jadi berapa hasilnya? Karena alas dan tinggi persegi memiliki jumlah satuan persegi yang sama, yaitu 10, maka luasnya adalah 10 kali 10, yaitu 100 satuan persegi. Ayo membaca. Nah, adik-adik, yuk kita latihan membaca arah mata angin. Arah mata angin merupakan panduan untuk menentukan arah atau posisi tertentu. Biasanya disebut juga dengan titik kompas. Mata angin bisa terbagi menjadi 4, 8, 16, hingga 32. Namun yang umum digunakan yaitu 8 arah. 8 arah mata angin terdiri atas titik kardinal dan titik ordinal. 4 arah mata angin disebut sebagai titik kardinal. Keempat nama mata angin dan sudutnya yaitu utara di sudut 0 derajat atau 360 derajat, timur di sudut 90 derajat, selatan di sudut 180 derajat, dan barat di sudut 270 derajat. Kemudian ada yang disebut titik ordinal atau disebut juga arah pertengahan, yaitu timur laut atau yang terletak di antara timur dan utara, di sudut 45 derajat. Tenggara yang terletak di antara timur dan barat, di sudut 135 derajat. Barat daya yang terletak di antara barat dan selatan, di sudut 225 derajat. Serta barat laut yang terletak di antara utara dan barat, di sudut 315 derajat. Ayo menemukan. Nah, teman-teman, kita beruntung karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga kita bisa mengenali arah mata angin dengan melihat bayangan kita ataupun benda. Pada pagi hari, arah bayangan menunjukkan arah barat karena matahari terbit dari timur. Sekarang, yuk kita sama-sama kenali wilayah tempat kamu tinggal. Pertama, kalian perlu mengenal batas-batas wilayah, arah mata angin, dan bentang alam yang ada di daerah kamu tinggal. Ini adalah rumah teman kita, Karin.
Karin sedang mencari tahu arah mata angin di rumahnya. Dia ingin tahu di manakah arah utara, selatan, barat, dan timur. Nah, Karin menggunakan bayangan yang terbentuk dari cahaya matahari. Tapi sebelum itu, pertama-tama Karin perlu memastikan dulu ada cahaya matahari yang memancar. Kemudian, Karin mencatat waktu saat ia melakukan pengamatan. Lalu Karin berdiri di halaman rumahnya, tepat di bagian yang terkena cahaya matahari, dan ia berdiri membelakangi matahari. Kemudian, Karin mulai mengamati arah bayangannya. Nah teman-teman, Kak Kinan sedang mengukur arah mata angin seperti Karin nih. Kalian coba juga di rumah ya. Jika kalian melakukan pengamatan di bawah jam 12, maka arah mata angin akan menunjukkan arah barat. Jika kalian melakukan pengamatan di atas jam 12, maka arah bayangan akan menunjukkan arah timur. Nah, jika kalian sudah melakukan pengamatan tentang arah mata angin, kalian bisa menuliskan di buku kerja kalian pulau-pulau apa saja yang mengelilingi pulau kalian. Jika tidak ada, kalian cukup tuliskan bentang alam apa saja yang ada di kota kalian. Misalnya seperti selat, laut, dan gunung. Contoh penulisannya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu coba perhatikan tengara atau landmark seperti tugu atau kantor wali kota yang ada di pulau tempat kalian tinggal. Kalian sebutkan 3 saja, lalu ceritakan ke teman atau guru kalian ya. Perhatikan Tugu Jogja berikut ini. Tugu Jogja merupakan tengara di kota Yogyakarta yang tingginya 15 meter. Sekarang, coba lengkapi pernyataan berikut ini. A. Tinggi tugu pada gambar adalah 15 cm. B. Tinggi tugu sebenarnya jika diubah ke sentimeter adalah 15 dikali 100. Sama dengan 1500 cm. C. Tinggi tugu pada gambar dibanding tinggi tugu sebenarnya adalah 15 cm dibanding 1500 cm. D. Jika kamu sederhanakan, maka diperoleh tinggi tugu pada gambar banding tinggi sebenarnya sama dengan 1 banding 100. Nah, perbandingan tinggi pada gambar dengan tinggi sebenarnya dikenal juga dengan istilah rasio. Sedangkan skala adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Sekarang, teman-teman silakan menjawab di buku masing-masing ya. Ayo berlatih. Seorang anak berdiri di bawah sinar matahari pada pukul 15. Arah mata angin yang ditunjukkan oleh keempat arah tersebut yaitu sudah? Kita periksa jawabannya sama-sama ya. Jawabannya adalah utara, timur, selatan, dan barat. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar manakah yang paling tepat menampilkan bentuk tugu Jogja? Betul, jawabannya adalah yang paling kanan. Monas atau Monumen Nasional merupakan monumen untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia. Dapatkah kalian menggambar ulang Monas di buku kerja kalian masing-masing dengan tinggi 2 kali dari yang ada di gambar? Silakan dicoba di buku masing-masing ya. Proyek kreatif minggu ini.
sudah siap mengetahui proyek apa minggu ini? Kita akan membuat peta. Peta apa? Peta pulau tempat kalian tinggal. Berdasarkan skala tertentu ya teman-teman. Tapi sebelum kita membuat peta, kita harus membuat rencananya terlebih dahulu. Itu pun harus rinci dan lengkap teman-teman. Kalian bisa memulai dengan mengisi tabel berikut ini ya teman-teman. Sekarang Kak Kinan juga akan membuat rencananya terlebih dahulu nih teman-teman. Teman-teman masih ingat bukan seperti apa kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat? Kemudian kosakata baru yang kita pelajari hari ini pastinya teman-teman ingat dong ya. Bagaimana dengan arah mata angin? Dan apakah teman-teman sudah paham bagaimana mencari tahu arah mata angin di rumah kalian? Hari ini kita juga belajar tentang rasio atau perbandingan. Atau kalau dalam peta namanya skala. Tentunya masih ingat kan? Teman-teman, selesai sudah pelajaran hari ini. Kalian masih pada semangat kan untuk belajar besok? Harus dong. Oh iya, jangan lupa ya untuk selalu berdoa agar ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna kelak. Sampai jumpa, dadah!